Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di sini di channel Hamizan. Baik teman-teman, pada tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengecek info GTK untuk periode Januari sampai Juni tahun 2021. Nah, di sini saya akan memberikan dua cara untuk mengecek info GTK ini. Oke, seperti apa tutorialnya? Simak terus video ini sampai selesai. Baik teman-teman, kita langsung saja. Yang pertama, silahkan buka dulu website info.gtk.kemdikbud.go.id. Nah, selanjutnya di sini maka dia akan tampilan seperti ini. Nah, ini masih sedang uji coba, teman-teman. Websitenya masih uji coba, jadi ini belum sempurna. Tetapi di sini kita bisa mengecek dulu keadaan info GTK kita atau info data kita. Nah, yang pertama saya akan memberikan tutorial cara login di yang ini, login langsung ke GTK. Kita klik. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan masukkan user dan passwordnya yang sudah didapatkan dari aplikasi dashboardingnya. Oke, saya masukkan. Selanjutnya masukkan passwordnya. Nah, setelah itu kita klik login. Nah, baik teman-teman. Nah, di sini sekarang ada yang baru teman-teman, tampilannya di sini ada pakai kode, scan kode. Nanti teman-teman bisa scan kodenya ini. Lalu teman-teman bisa cek juga keadaan datanya di bawah. Kita scroll ke bawah ya. Ini masih uji coba teman-teman. Jadi kalau ada data yang kurang jangan takut karena ini masih versi uji coba. Oke, nah selanjutnya di sini saya akan memberikan tutorial cara login yang kedua. Oke, kita klik open dulu. Nah, teman-teman, untuk cara yang kedua ini silahkan menggunakan login SSO. Kita klik. Lalu di sini silahkan teman-teman klik login menggunakan SSO. Nah, di sini silahkan sama seperti tadi, masukkan user dan password yang sudah dibuat pada aplikasi dashboardnya. Selanjutnya kita masukkan passwordnya. Kita klik masuk kalau sudah diisi. Oke, kalau sudah keluar seperti ini kita klik save saja. Nah, selanjutnya teman-teman klik menu biodata. Nah, teman-teman silahkan scroll ke bawah di sini lalu pilih ini ya, teman-teman silahkan scroll ke bawah. Nah, lalu teman-teman pilih buka info GTK. Nah, maka dia secara otomatis akan langsung login ke info GTK-nya. Nah, jadi inilah tutorialnya teman-teman, cara mengecek info GTK tahun 2021 ini. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, jika ada datanya yang masih salah di sini, biarkan saja dulu karena ini masih uji coba. Info GTK-nya masih versi uji coba. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Hamizan, silahkan di subscribe dulu. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.